Pemandangan berubah seiring langkah. Arsitektur Korea adalah tentang menyatukan alam dan manusia, tentang menghormati tatanan alam. Di Seoul, masa lalu dan masa depan bertemu. Istana Kerajaan selalu menjadi pusat dari kota yang luar biasa ini. Istana Kerajaan adalah puncak arsitektur di masanya, karena hanya pembangun dan pengrajin ahli yang terbaik yang mendapat kehormatan berpartisipasi dalam pembangunannya. Istana Changdeokgung, istana periode Joseon yang dilestarikan dengan sangat baik, dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Khususnya taman belakang juga dikenal sebagai taman rahasia. Terkenal karena kolam lotusnya, paviliun, dan lanskap pepohonan dan bunga yang terletak di tempat yang harmonis dan tenteram. Istana Changdeokgung terletak di lokasi dengan bukit dan gunung. Jadi semua bangunan dan taman dirancang agar selaras dengan fitur topografi alam. Changdeokgung은 좀 그가 상대적으로 이 자연스러운 지형이 뒤에서 흘러나오는 능선에다가 이 지형의 그 질서에 모든 건축물을 맞췄어요. 그래서 얼핏 보면 굉장히 불규칙한 것 같지만 사실은 실제적으로는 이제 자연과 가장 잘 어울리는 그 배치가 돼 있고 굉장히 또 이렇게 드라마틱한 공간들이 전개되기 때문에. Aspek lainnya yang mencolok dari Istana Changdeokgung adalah penyimpangan simetrinya yang disengaja. Injongjeon, aula utama tempat raja melaksanakan urusan kenegaraan resmi, dapat dicapai setelah banyak berbelok dari gerbang utama Donhwamun. Bangunan lainnya dirancang dengan maksud yang sama. Saat dua pintu saling berhadapan, jalan penghubung dibuat melenceng dari simetri, dan saat jalannya lurus, pintunya dibuat miring. Garis aksial melenceng dari simetri memberikan kemudahan dalam pergerakan orang-orang di ruangan. Penyimpangan ini menciptakan pengalaman ruang yang dinamis dan hampir berirama. Istana Gyeongbokgung. Megah dan elegan, ini adalah istana utama saat dinasti Joseon. Untuk menciptakan suasana megah dan berwenang, pensejajaran bangunan mengikuti sistem aksial yang teratur. Namun ada pengecualian. Pusat istana, Geunjeongjeon, tak sejajar dengan puncak gunung. Irama dama yang berasal dari berada di luar kotak diulangi di sini, bahkan di istana utama, Gyeongbokgung. 한국 건축은 중국 건축이나 일본 건축에 비해서 또 다른 하나의 특징을 가지고 있습니다. 그게 바로 뭐냐면은 건물과 주변 자연과의 관계, 또 건물 자체 내에 건물들 사이의 공간 이러한 것들을 보게 되면 굉장히 율동적입니다. 왜 그러냐 하면은 이 건물들이 한 중심 축선상에 일률적으로 배치를 돼 있지 않습니다. 뒤에 백악 봉우리를 경복궁 건물 중심축에 두지를 않습니다. 옆으로 비켜 있죠. 그렇게 함부로 해가지고 주변 자연과 건물이 상당히 뭔가 이렇게 율동하는 듯한 그런 느낌을 갖게 합니다. Bangunan di Istana Gyeongbokgung dibangun dengan anggun di lokasi yang rata. Dengan kualitas ruang yang berirama, unik bagi arsitektur Korea. Istana ini menyatu dengan anggun dengan lingkungan alamnya dari semua sudut dan sudut pandang. Skala besar kota terlalang Cina sangatlah besar. Aula utama ditempatkan sejajar dengan poros utara-selatan, dan bangunan lainnya diposisikan di kedua sisi poros dalam simetri tegas. Kastil Nijo di Jepang memiliki parit di sekeliling garis batas untuk melindungi lokasi dari penyusup. Keseluruhan rancangan lanskap adalah tentang menciptakan kembali keindahan sederhana yang mengambil inspirasi dari alam. Saat dibandingkan dengan istana di Cina dan Jepang, tampak jelas bahwa istana Korea memberikan tekanan besar terhadap keselarasan dengan alam dan menghormati tatanannya.
Chongmyo berdiri seperti pulau tentram jauh di dalam hutan. Chongmyo adalah kuil leluhur kerajaan, tempat nisan leluhur dari mendiang raja dan ratu dari dinasti Joseon disimpan, dan ritual diadakan untuk menghormati mereka. Aulanya tampak terbentang tanpa batas, tiang yang berulang-ulang menambahkan nuansa keramat pada tempat suci ini. Upacara dan musik di kuil leluhur kerajaan telah dilestarikan dengan sempurna selama 500 tahun dan telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Jongmyo adalah bangunan untuk orang meninggal. Tak ada ornamen atau dekorasi khusus di sini. Hanya barisan panjang tiang yang berwarna merah. Dan tangga-tangganya dipahat seperti awan dan pelangi untuk melambangkan kenaikan ke dunia para dewa. Tak ada yang lebih. Begitu Anda melewati gerbang utama, sebuah jalan di antara pepohonan rindang akan membawa Anda ke dalam. Ada jalan lain di dalam jalan itu. Itu adalah Odo, jalan yang digunakan raja saat mereka menunjukkan hormat. Jalan Jongmyo tidaklah lurus. Jalan itu berbelok, menghilang, lalu muncul kembali seolah-olah mereka itu hidup. Bahkan Jongmyo yang dianggap sebagai dunia para dewa bukanlah pengecualian terhadap filsafat rancangan arsitektur tradisional Korea. Batuan gepeng yang dipasang di tanah sebelum Jongjon, aula utama terlihat seperti diselimuti karpet, menambahkan tekstur pada ruang terbuka. Ruangan itu kosong, namun ada isinya di saat bersamaan. Yongnyongjon di sebelah barat aula utama berukuran lebih kecil dan detailnya lebih sederhana. Dari titik tetap, mustahil untuk melihat ujung aula utama. Sebaliknya, Yongnyongjon terasa lebih intim. Kedua aula itu saling melengkapi dan kontras menambahkan keseluruhan harmoni di Jongmyo. Kuil itu adalah tempat yang dipenuhi dengan simbol dan kiasan tentang hidup dan mati. Jalan menuju kuil. Jalanan berbelok melalui lembah menuju Sengsonggyo. Jembatan tempat wanita-wanita surga terbang ke langit. Tujuan selanjutnya adalah Sonamsa, kuil yang berusia 1000 tahun. Ini contoh bagus dari arsitektur kuil tradisional. Sonamsa tak terlihat megah atau angkuh. Beberapa ruang terasa nyaman seperti villa pedesaan yang kecil. Beberapa ruang terasa seperti gua petapa yang berada di dalam pegunungan. Semuanya menyatu untuk menciptakan arsitektur rumit yang memiliki kedalaman. Mata air alami mengalir dari air mancur di halaman belakang. Taman dan lanskap merupakan komponen integral dari arsitektur untuk melengkapi gambar. Pyeongsan Sowon tersembunyi di dasar Gunung Hwasan. Sowon merupakan semacam institusi pendidikan untuk ajaran Konfusianisme pada periode Joseon. Bangunannya jauh dari megah. Namun Byeongsan Sowon mendatangkan pengagum. Berdiri di Manderu yang tinggi dan bebas, mudah untuk melihat alasannya. Sungai Nakdonggang dan tebing pegunungan menyatu dengan struktur buatan manusia dalam harmoni yang seimbang. Berlawanan dengan pemandangan spektakuler, bangunan itu sendiri sederhana dan rendah hati. Di taman, pohon myrtle berdiri melambangkan cendekiawan Konfusianisme yang bijak yang hidupnya sesuai dengan keyakinannya. Arsitektur Sowon melambangkan filsafat cendekiawan Konfusianisme.
dan Dosan Sowon merupakan pusat bagi sejarah Konfusianisme Korea. Dosan Sodang merupakan titik awal Akademi Konfusianisme yang terkenal Dosan Sowon. Cendekiawan Konfusianisme yang dihormati, Tuei Ge Hiwang, merancang dan membangunnya sendiri. Tuei Ge Hiwang mengatakan bahwa manusia bijak hanya membutuhkan tiga ruangan. Jadi Dosan Sodang terdiri dari hanya tiga ruangan, dek terbuka untuk mengajar para murid, kamar tidur, dan dapur. Meskipun berukuran sederhana, arti pentingnya diakui dalam sejarah arsitektur Korea karena menunjukkan kepercayaan bahwa manusia hanyalah bagian dari alam dan bahwa arsitektur adalah titik awal untuk menjembatani keduanya. Angin yang bertiup di hutan bambu menyegarkan untuk didengarkan. Jadi para cendekiawan terilhami oleh puisi saat mereka duduk di sini. Nama Sosewon berarti taman dengan suara air jernih yang mengalir. Taman dirancang sebagai pelarian untuk hidup yang tenang. Di sini cendekiawan bisa belajar dan bermeditasi dengan tenang dikelilingi oleh alam. Saat teman datang berkunjung, mereka akan merayakan acara bahagia di tempat khusus. Pengunjung melewati hutan bambu dan dibawa menyeberangi sungai kecil menuju pagoda yang berdiri di atas bebatuan untuk pengalaman yang sungguh indah dikelilingi oleh alam. Di sana mereka akan menghibur diri dengan anggur dan puisi, menikmati pemandangan dan teman. Pagoda itu mencontohkan hasrat masyarakat Korea untuk menyatu dengan alam. Berlokasi strategis, pagoda melengkapi pemandangan. Masyarakat Korea suka berbagi hadiah alam dengan ditemani orang lain. Desa Yangdong memiliki sejarah lebih dari 550 tahun. Yangdong은 안쪽에 여성의 공간, 남쪽에 앞쪽에 이제 남성들의 이 사랑채 공간을 둔 것은 물론이고 그러한 일반적인 원칙만 반영한 것이 아니라 이 집을 지은 그 목수의 독창적인 생각들도 잘 반영이 되어 있습니다. Fitur rumah ini yang luar biasa adalah hubungan ke halaman. Setelah mengikuti jalan kecil, dapur yang luas dan halaman lain akan menyambut Anda. Halaman memiliki unsur kehampaan untuk menyeimbangkan rumah dan juga ruang untuk hubungan dan interaksi. Halamannya memiliki berbagai ukuran dan bentuk, tapi semuanya memiliki peran dalam menyatukan bangunan yang terpisah. Dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme rancangan Hanok, rumah tradisional Korea memisahkan tempat tinggal pria dan wanita. Rumah tua ini memiliki dinding pemisah di depan sarang che, tempat tinggal pria, agar para wanita bisa bergerak dengan mudah.
Semua bangunan berdiri secara terpisah, tapi penting bahwa semua bangunan, manusia dan alam bekerja sama sebagai kesatuan. Chagyong adalah salah satu kebahagiaan itu. Jendela ditempatkan secara strategis di dalam dinding untuk membawa masuk pemandangan alam ke dalam rumah. Duduk di dalam ruangan namun tetap terhubung dengan alam. Bukannya membuat lanskap dan mendekorasi rumah dengan taman, alam dibawa masuk ke dalam rumah. Alam di sekitar menjadi taman untuk rumah. Ruang keluarga utama yang terbuka seluruhnya di bagian depan juga memiliki tempat terbuka di halaman belakang untuk melihat pemandangan. Jendela kecil ini menggunakan konsep lapisan. Rumah ini terdiri dari bangunan terpisah dan ruangan yang terhubung dengan rumit, dan mereka menciptakan pemandangan unik dan individu dari berbagai titik. Ada pintu di dalam pintu dan jendela di dalam jendela. Pintu dan jendela berfungsi sebagai bingkai untuk pemandangan yang selalu berubah. Ini seperti memiliki lukisan lanskap yang berubah mengikuti perubahan musim. Keuntungan lainnya dari hanok adalah ramah lingkungan. Kertas, batu, tanah liat, kayu, bahan bangunan berasal dari alam. Khususnya, kayu digunakan secara luas dalam berbagai bentuk. Hanok sering disebut sebagai seni kayu. 우리 한옥의 그 목조 건축이 전부 이것이 이제 고대로 이제 조립을 하는 거예요. 이것이 맞춤을 해가지고 이것이 못을 박는 게 아니고 일체 전부 석가래까지는 모든 게 이제 조립으로서 맞춤으로서 해서 이루어지죠. Metode tradisional mengandalkan hanya pada pengerjaan sambungan yang akurat. Ini metode yang sangat ilmiah dan canggih dalam menggunakan bahan minimal untuk menciptakan ruang. Selain kayu bahan bangunan utama, semua bahan lainnya juga berasal dari alam. Dindingnya terbuat dari batu yang dikumpulkan dari sekitar, disemen dengan tanah liat dan jerami yang dicampur dengan air. Dindingnya mungkin terlihat rapuh, tapi dinding ini lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dinding beton. Batu-batuan juga bisa digunakan kembali. Jadi ini ekonomis dan ramah lingkungan. Bahan bangunan alami itu menciptakan ruang hidup yang sehat dan hijau. Ondol adalah contoh bagus dari rancangan yang tahan lama. Panas dari api digunakan untuk memasak dan juga memanaskan lantai. Hanok memiliki lantai papan kayu yang digunakan saat cuaca panas dan lantai masonria dipanaskan saat cuaca dingin di satu rumah untuk mengendalikan suhu. Ini sistem yang unik tapi sangat efisien. Hanok yang sederhana adalah puncak dari sains dan atapnya adalah klimaks dari hanok. Garis atap yang elegan mirip dengan sayap burung bangau yang mengambang. Talang air yang lebar mencegah hujan masuk ke dalam rumah dan melindungi bagian kayu agar tak membusuk. Sudut talang air dirancang sesuai dengan gerakan matahari. Di musim panas saat matahari tinggi, talang air membuat ruangan terlindungi. Di musim dingin, sinar matahari menembus ke dalam ruangan, memberikan kehangatan dan cahaya. Atap dan talang air di hanok menunjukkan cara yang paling anggun bagaimana struktur bisa bertemu di langit. Itu menambahkan sentuhan akhir untuk melengkapi rumah tradisional Korea.
Tradisi arsitektur Korea ini mulai menghilang di abad ke-20. Karena penjajahan Jepang, Perang Korea, dan industrialisasi. Namun upaya untuk interpretasi modern terhadap arsitektur tradisional sedang dilakukan. Museum Martir Joltusan diatur di dalam alam sekitarnya tanpa mengganggu pegunungan. Filsafat rancangan untuk merangkul alam dan keindahan estetika arsitektur tradisional Korea terlihat jelas dalam rancangannya. Kedutaan Besar Perancis di Korea memamerkan keindahan uniknya yang tradisional dan modern. Garis atap yang rapuh dan halus diilhami oleh atap dan talang air arsitektur tradisional Korea. Bangunan tua dengan batu bata gelap dan bangunan baru dari kaca saling melengkapi, seperti masa lalu dan masa depan hidup berdampingan secara harmonis. Robert Fauser adalah profesor Amerika yang tinggal di Korea. Dia telah menyuarakan kecintaannya terhadap rumah tradisional Korea melalui kampanye pelestarian Hanok. Dan kini dia membangun Hanoknya di dekat Istana Gyeongbokgung. And another wonderful thing about a Hanok is this not wonderful roof, and the roof is these round beams. These are called sokkare, and they are visible on the inside in much of the house. And then there's another roof coming out, and then between the wood part of the roof and the roof tiles that you can see on the top of the roof, between that is a layer of dirt. Okay, and that is when you think about a hanok, this layer of dirt between the wood part and the tiles is a very important part of a hanok, because the layer of dirt helps insulate the house, it keeps it warm in the winter, and it keeps it cool in the summer. So this is a really wonderful, you know, this part of a hanok is very, very, very nice. Hanok yang dia tinggali sekarang memiliki interior yang direnovasi oleh gaya hidup modern, tapi tetap memiliki semua kualitas rumah tradisional. Rumah yang merangkul pepohonan, angin, dan matahari. Rumah-rumah ini kembali kepada kita. Perkembangan dalam sejarah modern telah mengorbankan arsitektur tradisional Korea. Namun, arsitektur tradisional Korea adalah arsitektur yang mengetahui cara menyelaraskan dengan lingkungannya. Arsitektur ini berkembang sekali lagi saat menciptakan kembali dirinya untuk sekitarnya dan baru di era yang baru.